Pemirsa, bulan Muharram merupakan bulan yang spesial bagi umat muslim. Bulan ini dirayakan sebagai pergantian tahun. Tidak hanya menjalankan puasa sunnah, umat muslim biasanya memperingatinya dengan berbagai cara. Dan yang terkenal adalah dengan membuat bubur Asyura. Tradisi memasak bubur Asyura semakin langka. Namun salah satu kampung di Kabupaten Pandeglang masih melestarikan tradisi ini, yaitu Kampung Kadugajah, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga Kampung Kadugajah menjaga tradisi bubur Asyura agar tidak hilang. Biasanya bubur Asyura dibuat dengan menggunakan tungku dan beberapa wajan yang cukup besar. Sementara untuk mengaduknya menggunakan pelepah pisang. Bahannya terbuat dari beras dengan campuran jagung manis dan kacang kedelai. Setiap tahun, warga kampung Kadugajah rutin memperingati Tahun Baru Islam dengan melestarikan tradisi bubur Asyura. Meski di masa pandemi COVID-19, warga tetap semangat memperingati hari besar umat muslim ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan di RT 1 Kadugajah, RW 8, ini setiap tahun diadakan. Kreativitas daripada ibu-ibu, masyarakat, pemuda, dan elemen masyarakat semuanya, bahwa kita mengambil makanan, iuran dari masyarakat, untuk masyarakat. Kita bagikan ke semua yang ada di masyarakat RT 01 Kadugajah, 08 Kadugajah. Biasanya bubur Asyura ini terlebih dahulu dibacakan doa sebelum dibagikan kepada warga. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten.